para pecinta I Think Licious dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Deddy Corbuzier tiba-tiba masuk kriteria pria idaman Ayu Ting Ting. Iis Dahlia sontak komentar begini. Pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini bikin heboh usai mengunggah foto Deddy Corbuzier. Dalam unggahan foto Deddy Corbuzier, Ayu Ting Ting memberikan isyarat bahwa dialah pria idaman yang dimaksud. Unggahan Ayu Ting Ting pun sontak memuai komentar dari netizen, tak terkecuali bagi pedangdut Iis Dahlia. Diketahui Ayu Ting Ting dan Deddy Corbuzier jarang terlibat kerjasama atau memiliki kedekatan dalam hubungan pertemanan. Semakin menarik perhatian karena Ayu Ting Ting mempupukan caption pada potret Deddy Corbuzier dengan menuliskan cowok tipe gue banget nih. Menariknya lagi, Ayu Ting Ting dengan sengaja membuka kolom komentar pada unggahan potret Deddy Corbuzier tersebut. Sementara sebelumnya, Ayu Ting Ting jarang membuka kolom komentar. Hal ini membuat publik penasaran tentang apa yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan Deddy Corbuzier. Bahkan beberapa warganet menilai jika Instagram Ayu Ting Ting dibajak oleh seseorang. Sejumlah selebriti lainnya pun turut berkomentar dalam unggahan Ayu Ting Ting tersebut. Seperti Vega dan Mawanti yang menuliskan ada yang janggal sambil tertawa. Iis Dahlia pun kedapatan turut berkomentar dalam unggahan tersebut sembari menuliskan Sementara itu, beberapa warganet lainnya juga melihat jika Ayu Ting Ting sedang menjadi kompor untuk Ivan Gunawan. Hal ini lantaran Ivan Gunawan yang merupakan sahabat Ayu Ting Ting kerap beradu pendapat dengan sosok Deddy Corbuzier. Seperti yang diketahui, jika Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier sempat adu papan iklan bentuk billboard di beberapa titik dekat rumah hingga tempat kerja masing-masing yang sempat menghebohkan publik. Usut punya usut, ternyata momen kebersamaan Ayu Ting Ting dan Deddy Corbuzier ini tercipta karena Ayu Ting Ting diundang dalam podcast Deddy Corbuzier. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.